Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى ونفع في علم في دارين آمين. استعمال الآخر له penggunaan yang lain bagi hadis mauquf. يستعمل اسم الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة لكن مقيدا. Faqala masalan hadza hadisun waqafahu fulanun ala zuhriyyi aw ala ata'in wa lahu dhalika. Digunakan yusta'malu ismul mauqufi, nama mauquf, fi ma jaa, pada apa yang datang keterangannya, an ghairi sahabat, dari selain sahabat. Ya, umumnya kan yang namanya hadis mauquf itu dari sahabat, perkataan sahabat. Ini selain sahabat. Lakin mukanya dan akan tapi dikaitkan. Ya, ada ya ada ikatan yang mengarah kepada sahabat. Ya. Jadi ada indikasi yang sampai kepada sahabat, sebagaimana hadis ya, ini sampai kepada yang sampai kepada sahabat ya. Jadi maka dia termasuk daripada mauquf, padahal dia ini adalah tabi'in. Tabi'in itu kan maktu. Tapi karena ada kait, ya, yang ada menyampaikan kepada sahabat, maka menjadi hadisnya mauquf. Ya, seperti hadis marfu kayak begitu, ada indikasi kaitannya, ya, ada indikasi sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi. Maka hadisnya marfu. Faqala maka ya, oh di sini ya tentang hadis mauquf ya. Maka ia berkata hadza hadisun, ini adalah hadis wa qafahu fulanun ya, memaukupkan akan dia oleh fulan ala zuhri, atas zuhri, atau ala atain, atas atok. Zuhri atau ini adalah seorang tabi'in. Wa nahuzanika, dan sumpah demikian itu. Istilahu fukuhai khurasana, istilah fukuha ulama khurasan. Yusammi fukaha ukharasana al-marfu'a, awal saya terus pertama itu mana al-marfu'a khabaran itu. Sebenarnya bacanya begitu, yusammi fukaha ukharasana, yusammi fukaha ukharasana al-marfu'a khabaran, khabaran wal mauqufa asara. Menamakan fuqaha Khurasan akan hadis marfu khabar, dan hadis mauquf asar. Ini jadi kalau ulama Khurasan menamakan hadis marfu khabar,
ini lebih nyata, ya, lebih jelas nih. Hadis mauquf tu asar. Yang kita tahu kalau khabar itu apa? Umumnya kita khabar itu perkataan Nabi, ya, asar itu selain Nabi. Nah, ini lebih nyata nih. Ya, umumnya kan pak hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu. Selama ini kita mengatakan bahwasanya itu adalah perkataan Nabi semuanya, padahal bukan. Marfu itu Nabi, mauquf itu sahabat, maqtu itu tabi'in. Nah, kalau istilah ini ulama Khurasan lebih nampak nih, lebih jelas. Kita lebih paham langsung. Oh ya. Amal muhaddisuna fa yusammuna ya kull dzalika asaron li'annahu ma'khuzun min asartu syai'a ay rawaitu. Adapun para muhaddisun, para ulama hadis, fa yusammuna, maka mereka menamakan kulla zalika, akan setiap itu asaron. Ya, min asar lagi min ulama hadis. Ini lebih umum lagi, ya. Li'annahu makhuzun min asartu syai'a, karena bahwasannya itu diambil dari lafaz asartu syai'a ay rawaitu, aku riwayatkan akan dia. Ya. Furu'un tata'allaku bil marfu'i hukman. Ini beberapa cabang yang berkaitan dengan hadis marfu' secara hukum. Jadi secara hukum hadisnya marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hunaka suwarun minal mauqufi fi alfaziha wa syakliha lakinil mudakkiku fi hakikati ayyara anna bi makna alhadisi almarfu'i lidha atlaqa alaiha ulama'u ismal marfu'i hukman ay annaha minal mawqufi lafzan ya almarfu'i hukman. Kunaka, di sana suwarun, ada gambar-gambar yang bentuk-bentuk minal mawqufi, daripada hadis mawquf fi alfaziha wa syakliha, ya, pada segala lafaz dan bentuknya. Lakin akan tapi seorang yang teliti fi hakikatnya, pada hakikatnya, ya roh berpendapat ya anna bahwasanya dia itu bi makna hadisin marfu, dengan makna hadis yang marfu. Liza, oleh karena ini atlaqa, memutlakan alih atasnya al ulama, oleh ulama, ismal marfu'i hukman, isim nama hadis marfu' secara hukum. Maksudnya apa tuh? Secara hukum ai annaha minal mauqufi lafzan al marfu'i hukman. Maksudnya bahwasanya itu hadis, ya, daripada secara lapas mauquf, ya, secara lapas mauquf, secara hukum marfu. Wallahu a'lam bishawab.